atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah pernah belajar ilmu bela diri misalnya. Kemudian sudah merasa punya kemampuan bela diri, wah ini harus dicoba ini. Cari masalah supaya nanti bisa berantem, Pak. Ini namanya tatamannau adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasha'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat, terkhusus jamaah sholat subuh musholla al-hikmah Talkandang Situ Bondo, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selepas Idul Adha, perayaan bulan Dzulhijjah, dan hari-hari ini para jamaah haji kita lagi berpulangan, berdatangan. Kita doakan mudah-mudahan membawa haji mabrur pulang nyampe rumah dengan selamat, dan Allah memudahkan kita dengan cara Allah. Meskipun saat ini belum ada rencana apapun ke tanah suci, tapi kalau Allah sudah panggil, kalau sudah Allah fasilitasi, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, beberapa fakta membuka mata kita semua. Orang punya dana miliatan, terjadi ini saudara kita, saudara dekat kita, sahib saya, satu orang berapa, 6 orang, 1 miliar sekian, ya, nyampe Jakarta nggak bisa berangkat, Pak, pulang. Nah, ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bahwa urusan tanah suci, urusan ibadah haji ataupun umroh ini benar-benar tidak bisa kita bersandar pada harta materi ataupun apapun. Harta materi iya sebagai prasyarat, tapi satu hal yang bisa memberangkatkan kita ke tanah suci, tanah Makkah al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkait dengan hadis terakhir di bab 3 babus sober kita, hadis ke-53, akan kita diajarkan, kita diberikan satu gambaran oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu, kalau Allah sudah berkehendak apapun, rekayasa manusia secanggih apapun, ini tidak akan bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Membuktikan bahwa apapun yang terjadi atas kita ini sepenuhnya atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kalangan kita yang sudah bekerja keras siang malam pagi sore tapi masih tidak sekaya saudara-saudara kita yang lain, atau bekerja seala kadarnya tetapi qadarullah, ya, semua punya sawah luas, kolam lele ada kok, apapun ada, kebun durian dan lain sebagainya,
ini bukan karena kehebatan, bukan semata karena faktor manusianya, tetapi sepenuhnya atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ending pointnya apa? Ketika kita berhadapan dengan segala sesuatu yang dirasa manusia mampu atau tidak mampu melakukan, misalkan kita menghadapi sesuatu ya persoalan mau nyebrang sungai lah, gampangannya gitu, mau nyebrang sungai bawa kendaraan lewat jembatan. Kalau kita bisa menyeberang sungai, jembatannya jembatan gantung, Pak. Di kampung saya itu masih ada ASI, kemarin saya itu masih bernostalgia. Jembatan gantung itu sungai lebar, bukan sungai kanal. Kalau kanal kan memang sudah dibentuk lurus gitu. Kalau sungai itu corah itu betul-betul sungai alam yang mengarah ke laut. Lebar, dalam. Nah, masyarakat berinisiatif bikin jembatan gantung dari bambu. Ya itu, Pak. Gantung itu pakai epsi, pakai apa. Jadi kalau lewat itu ini saya asik gitu. Mulai saya kecil dulu, kemarin saya lewat masih ada. Sampai seberang atau tidak kita melalui menyeberangi sungai itu, meskipun sudah manusia rekayasa ada jembatan, meskipun sudah kita berusaha, berupaya sepeda tidak usah dinaikin, dituntun. Kalau sampai kita diseberang benar-benar atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak, Pak, jembatan canggih yang baru diresmikan ketika para pejabatnya tes itu, melewati itu, Pak, qadarullah abruk. Ada di beberapa postingan media sosial seperti itu. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa yang terjadi di seluruh alam semesta ini, berikut pengaturannya. Sesungguhnya Allah memiliki peran utama dan peran sangat-sangat dominan. Adapun ikhtiar kita, ini sebatas ikhtiar manusiawi. Sunnatullah kita laksanakan, tetapi Allah memiliki kehendak. Kita manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, tetapi kehendak Allah yang akan berlaku. Ini terkait dengan hadis terakhir. Hadis terakhir ini, Bapak-bapak sekalian, hadis yang ke-53, banyak sekali ya kita membuka hadis di bab sabar ini. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Ini sahabat yang jarang kita dengar, Bapak-bapak sekalian, ya, Abdullah ibni Aufa radhiyallahu anhuma, karena bapaknya Ibrahim Abi Ibrahim Abdullah ibni Aufa. Jadi nama sendiri Abdullah, bapaknya itu Aufa namanya. Dan sahabat ini meskipun sangat jarang kita dengar, tetapi dalam sejarah perjalanan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya beliau ini merupakan salah satu tokoh peran utama. Di antaranya ketika abad ke-6, tahun ke-6 Hijriah. Jadi setelah Nabi itu hijrah 6 tahun, Nabi bersama sekitar 1400 sahabat itu akan melaksanakan ibadah umroh. Ini belum Fathul Makkah, belum pembebasan kota Makkah. Makkah belum dikuasai oleh kaum muslimin kembali. Nah, Nabi kangen dengan ibadah umroh, kemudian bersama-sama 1400 sahabat, termasuk Utsman bin Affan, Umar bin Khattab di dalamnya, termasuk sahabat Abdullah bin Abi Aufa ini. Nah, dalam perjalanan itu di salah satu daerah yang bernama Hudaybiyah, ini pasukan Nabi ini dicegah, katakanlah ditangkaplah oleh kaum musyrikin. Ditahan di sana, tidak boleh melanjutkan perjalanan karena disinyalir atau disuudzoni ini mau menyerang Mekah. Padahal Nabi benar-benar niatnya ingin umroh dan tidak membawa perlengkapan perang apapun. Paling-paling dalam perjalanan sejauh itu di padang pasir 450 km, Pak,
paling-paling ya bawa-bawa pisau, bawa apa untuk kebutuhan di perjalanan, kebutuhan standar lah, memenuhi kebutuhan pokok, makan dan lain sebagainya. Ini ditahan di Hudaibiyah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan negosiasi ke pusat kota Makkah, ke dedengkot-dedengkot kaum musyrikin itu. Kemudian mengutuslah, sebenarnya yang diutus adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diutus untuk melakukan negosiasi, untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi supaya perjalanan beliau ini tidak ditahan, tidak dihambat di situ. Tapi apa? Umar bin Khattab bukan menolak, bukan menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi memberikan pertimbangan, ya Rasulullah, kalau saya yang diutus berangkat, ini kok sepertinya tidak akan menyelesaikan masalah. Yang berangkat negosiasi seperti ini harusnya orang yang berdada lapang, berpikiran dingin. Kalau saya ini, Umar bin Khattab tahu sendiri Pak, Umar bin Khattab itu berawoan sekali. Kalau negosiasi sudah, pasti yang terjadi perang. Maka Rasul bisa menerima alasan Umar bin Khattab tidak mengutus beliau, tetapi mengutus Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orangnya lembut, kalem, santun, tetapi jelas pemikirannya luas, akidahnya, imannya sangat-sangat tinggi. Diutuslah Utsman bin Affan ke Mekah, menemui pemuka-pemuka Mekah yang dulu mengusir Nabi dan para sahabat dari kota Mekah karena mendakwahkan Islam. Hari berganti, beberapa hari tidak ada kabar. Rasul kemudian mendengar seruing-seruing isu-isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Sebenarnya tidak, tapi karena ya ketidakenakan itu. Nah, mendengar Utsman bin Affan ini dipersulit di sana, katakanlah dibunuh, kemudian Nabi membuat satu gebrakan terhadap para sahabat yang ikut itu untuk melakukan janji sumpah setia sehidup semati dalam perjuangan itu menuju kota Mekah. Jadi disumpah, Pak. Maka terkenal pada hari itu terkenal adalah semacam baiat atau semacam peneguhan sumpah Hudaibiyah atau Ar-Ridwan. Ar-Ridwan itu maksudnya orang yang terikat dalam sumpah malam itu, hari itu mendapatkan jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah itu dilakukan di bawah sebuah pohon, ya, di bawah sebuah pohon. Jadi selain dikenal peristiwa itu sebagai Baitur Ridwan, di Hudaibiyah itu terkenal juga sebagai Baiat Tahta Sajarah. Baiat atau janji sumpah setia di bawah sebuah pohon. Kenapa ini kita sampaikan bahwa di Baitul Ridwan atau di Baiat Tahta Sajarah, ini sahabat Abdullah bin Abi Aufah ini terlibat di sana. Merupakan satu di antara 1400 sahabat yang mengikuti Nabi, yang mengikuti baiat di Baitul Ridwan. Baitul Ridwan dikatakan Baitul Ridwan karena di dalam perjanjian itu orang yang terlibat, yang mengikat sumpah setia dengan baginda Nabi di hari itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sampai menyatakan bahwa la tadkhulun nar ahadun mim may bayya'a syajarah. Tidak akan masuk neraka satu orang pun di antara orang yang terlibat atau yang terikat dengan perjanjian atau baiat di bawah pohon itu. Ini Masya Allah, benar-benar janji dari wahyu dari Allah melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang orangnya masih hidup tetapi sudah mendengar berita bahwa dia tidak akan masuk neraka. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena menurut pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, orang yang masuk surga itu tidak otomatis tidak masuk neraka. Boleh jadi kita semua mengkola barang siapa yang mengatakan La ilaha illallah di akhir
hidupnya dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Iya, masuk surganya iya. Kita insya Allah semua kaum muslimin asalkan tidak musyrik, insya Allah suatu saat masuk surga. Karena kita berapa banyak kita ucapkan la ilaha illallah. Tetapi surga yang dimaksud adalah surga terminal terakhir. Artinya masih ada beberapa persinggahan-persinggahan. Di antaranya bagi orang-orang yang dosanya, bagi orang kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang dosanya masih belum Allah ampuni dengan permakluman begitu saja, belum dihapus, maka di antara pembersihan dosa-dosa harus dicuci di neraka. Neraka tempatnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim adalah jahanam. Maka nanti di surga itu, salah satu koloni atau penduduk surga itu ada yang disebut dengan jahanamiyun. Penduduk surga, alumni neraka, jahanam. Nah, ini maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa la tadkhulul nar, tidaklah akan masuk neraka ahadin mimman tayya'a syajarah, orang-orang yang tergabung di dalam baiat di bawah pohon ini. Ini ya, jadi satu pelajaran penting bahwa meskipun kita sudah setiap hari sholat, meskipun kita sudah mendapatkan jaminan surga barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya, apalagi di akhir hidupnya, maka dakhalal jannah, pasti nanti masuk surga, iya. Tetapi masih ada proses-proses di mana kesucian itu akan Allah proses. Maka yang kita mintakan, doa kita sehari-hari adalah apa itu? Waqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, iya, dunia kita bisa makmur, bisa bahagia, bisa mulia, ya, bisa selamat. Akhirat kita juga bisa makmur, bisa selamat sampai ke surga. Tapi doa ini dilengkapi waqina adzabannar. Artinya apa? Kita masih sangat penting, sangat perlu untuk meminta keterhindaran dari siksa neraka. Karena meskipun kita sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin kelak akhir perjalanan hidup kita itu di surga, tapi tidak ada jaminan tidak mampir di neraka. Ini makanya sekian sahabat yang terlibat di dalam syajaratan tahta baiat tahta syajarah ini dijamin mendapat berita jaminan tidak akan mampir di neraka, tidak akan masuk di neraka. Ini satu berita besar dan satu informasi yang sangat berharga bagi seorang, bagi eksistensi seorang hamba yang masih hidup di dunia. Radhiyallahu anhuma. Jadi antara dia Abdullah dan Abi Aufah ini adalah anak berbapak beranak, anak dan bapak yang dua-duanya merupakan sahabat Nabi dan mendapatkan doa radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segenap kaum muslimin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adwa adwan tadar. Suatu saat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu, di satu bagian hari-hari beliau ini, di dalam hari-hari di mana beliau sedang berada di dalam kondisi menghadapi, memulai menghadapi medan peperangan. Lagi-lagi ya, di mana beliau, di mana kondisi itu laqiya fiha al-adwa. Adwa. Laqiya fiha adwa. Bertemu dengan musuh. Bertemu dengan musuh.
intadhara. Itu kondisi-kondisi sedang menunggu, hendak berhadapan dengan musuh. Ya. Fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al'aduwwa tadhara. Di hari, di salah satu bagian hari-hari di mana beliau sedang menunggu, beliau dan para pasukan beliau menunggu akan berhadapan dengan musuh, yakni bersiap di medan perang. Hatta idza malatis syamsu, hingga Rasulullah menunggu, Rasulullah menunggu untuk menemui musuh itu, untuk melakukan penyerangan itu, atau untuk mendekat di garis demarkasi peperangan itu, menunggu hatta idza malatis syams, hingga matahari condong. Ya, setelah sholat duhur lah. Jadi tidak, Nabi itu menunggu apa, matahari sudah agak adem, kurang lebih seperti itu maknanya. Qoma fihim, qoma fihim. Lalu beliau setelah matahari condong, beliau kemudian berdiri di antara para pasukan itu. Di antara pasukan itu, faqala ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Wahai segenap manusia, la tatamannau liqa al-adu. Janganlah kalian mengharap-harap atau mencari-cari sebab atau berusaha-berusaha. Pokoknya jangan ngarep untuk bertemu dengan musuh. Fas'alullahal afiyah. Maka kalian bermohon sajalah kepada Allah keselamatan. Dalam kondisi apapun, meskipun sudah berhadapan di medan perang seperti ini, masih hati kita harus dikelola. Jangan sampai kita mengharap-harapkan untuk ayo segera bertemu, akan saya tebas, ayo segera bertemu musuh agar ngetes ilmu saya, gitu. Misalnya seperti itu. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah pernah belajar ilmu bela diri misalnya, apa saja. Kemudian sudah merasa punya kemampuan bela diri, wah ini harus dicoba ini. Jalan ke pasar, pokoknya cari-cari masalah supaya nanti bisa berantem, Pak. Ini namanya tatamannau adu, aduan atau aduun, mengharap-harap bertemu musuh. Kalau hal semacam ini biasanya darah muda ya, sudah belajar ilmu, ilmu kesaktian apa begitu, wah pokoknya pengen dipraktekan saja, pengen ketemu musuh. Pas lewat, lewat Pak, orang lihatin itu, orang noleh itu, berhenti Pak, apa? Lihat-lihat, kayak mata lagi lihatnya. Wah, cari masalah pokoknya. Ini diantara perwujudan sikap, diantara perwujudan sikap yang mengharap-harap bertemu dengan musuh. Ini dilarang oleh Allah SWT, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kalimat beliau, la tatamannau liqa al-adu, liqa al-aduwi. Jangan, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah. Tapi kemudian maka berharap sajalah kepada Allah, memintalah kepada Allah keselamatan. Fa'idha lakitumuhum, tetapi apabila kalian benar-benar bertemu musuh dengan yang tidak dicari-cari itu tadi, kalau bertemu musuh, fasbiru, perintahnya apa? Apa itribu, pukullah? Tidak. Apa bacoklah? Tidak. Tetapi isbiru, bersabarlah. Bersabar itu bagaimana? Sudah dari awal kita sampaikan, bersabar itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Bersabar itu adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan, itu bersabar. Melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dalam konteks ini, kalau bertemu musuh, maka nasihat Nabi atau arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah isbiru. Ya, bagaimana seharusnya kalau ketemu musuh? Musuh yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya bersabar, bersabar dalam arti kalau memang harus
beradu pedang, adu pedang. Harus beradu panah, adu fisik. Ini namanya bersabar, melakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Harus atau tidak harus, ini patokannya adalah syara', adalah syariat, adalah dalil. Dalam kehidupan kita, harus tidak harus dilakukan, itu patokannya bukan sebatas peraturan manusia, tetapi lebih tinggi dari itu, harus bersandar dari patokan peraturan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.